gosh. Halo semuanya, di video kali ini aku mau unboxing poster Hero Mart. Dan ini adalah poster Hero Mart pertamaku ya. BTW ini aku dikasih sama Mas Gugun, aka The Black Star. Oh, terima kasih Mas Gugun ya. Ini kan poster HM. Kalau kalian mau beli kodenya aja, kalian bisa beli di Bogi Game Center. Karena ini adalah barang Hero Mart, jadi kita akan unboxing menggunakan ya mainan Hero Mart juga ya. Ini adalah pesonya Sepulture ya. Kita lihat. Kok peso sih? Ini sword ya, NSOD KW lah ya. Semoga bisa ya. Aduh, dari mana ya? Oke, dari sini dulu lah ya. Aku kerak deh ya. Betul, ini apa namanya? Ini bukan packaging orinya ya. Ini tuh jadi kayak Mas Gugun tuh dia punya apa ya namanya? Poster berlebihan ya. Akhirnya ya begini ya. Kemarin kan sempat ada kontes tuh, temanya pirate di AQ Indonesia. Nah, aku minta dikasih. Wah, yowis ya kan. Alhamdulillah. Dan ini baru ku unboxing sekarang coy, baru udah semingguan di sini ya. Dan ini dia penampakannya ya. Real coy. Ini poster pertamaku ya. Kita lihat. 1, 2, 3. Anjay, gak terlalu gede ya. Kupikir bakal gede banget, ternyata minim juga. Ya wes, oke. Ini Mas Gugun menganui dengan bagus ya guys ya. Wah, ini kok merah-merah, kok mirip banteng. Wah gila. Wah, ini dia guys. Tak lihat dulu ya baru kalian ya. Wah. Ih, kalian penasaran nggak? Lihat nih, 1, 2, 3. Jeng-jeng. Waduh, gila ya. Dari apa ya namanya? Dari segi gambarnya, artnya, warnanya, gila ngejreng banget coy. Gila bagus banget ya warnanya ya. Wah. Dan ini katanya Mas Kratos si botak suruh dibingkai coy biar awet. Wah, bener sih. Ini ada Darkon ya. Ini poster yang namanya apa ya, aku kok nggak tahu. Bentar aku cek dulu. Ini nama posternya atau nama item HM nya itu Darkon the Children of Elegy ya. Elegy LA, bodo amat ya itu namanya. Dan hadiah in game-nya tuh hero point ya. Jadi sepertinya Mas Gugun punya hero point banyak guys ya. Gila, mantep ya. Wah, sekali lagi terima kasih Mas Gugun ya. Wah, keren. Waduh, ini ku tempel mana guys ya? Kayak di situ bisa nggak ya? Bentar. Kita coba ya. Oke nggak sih, kayaknya oke lah. Mayan sih kayaknya ya. Duh, gara-gara nggak ada yang megangin coy, jadi nggak terlalu tahu ya. Tapi kayaknya boleh deh taruh situ ya. Ya setidaknya pas aku nge-live atau record kelihatan lah ya bentuknya ya. Wah, mantep sih. Oke, berarti abis ini tak coba cari bingkai dan dah waktunya pasang ya. Ya udah, sip. Biar aman kita masukin ke packaging lagi ya. Dan seperti itu aja kayaknya review poster Hero Mart pada video kali ini ya. Ini beneran baru pertama kali aku tahu poster. Kupikir bakal lebih gede sih. Ternyata bentuknya kayaknya A3 deh ini. Ini kayaknya A3 deh ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Terima kasih kalian semua sudah nonton video ini. Dan bye-bye. Halo semuanya, kalau kalian mau farming item tapi kok capek banget, kalian bisa joki akun kalian di Pawn Shop. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Makasih ya.